TV KPM. Wah. Aduh. Wah, nasib baik selamat sampai di garisan penamat ni. Mira baru je selesai 100 meter larian untuk sampai ke studio ni. Aduh, penatnya berdegup jantung. Sekejap. Bagi tarik nafas dulu ya. Okey, tarik nafas. Lepas. Yang penting dah selamat sampai studio, dah selesai acara larian 100 meter Mira. Sesuailah dengan subjek yang kita nak belajar hari ini, iaitu pendidikan jasmani yang nak sentuh mengenai olahraga. Tapi sebelum tu, sebelum kita bersembang lebih lanjut lagi, apa kata kalau kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita untuk hari ini? Haus, nak minum. Sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahi di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Sayalah yang berlari masuk ke dalam studio tadi kerana hari ini kita nak belajar subjek pendidikan jasmani di mana topiknya merupakan olahraga asas, lari pecut dan lari berganti-ganti. Lari berganti-ganti, cikgu. Eh? Dan bersama dengan Mira di studio, Cikgu Ruzainin. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, cikgu? Sihat? Alhamdulillah. Saya sihat. Mira sihat? Saya sihat, cikgu. Dah minum air, dah tarik nafas semua tadi, cikgu. Okey. Cikgu Ruzainin atau lebih mesra disapa Cikgu Nin. Ya, saya. Oh, Cikgu Nin. Okey. Cikgu Nin, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, macam kita tahulah yang kita kena patuh kepada SOP, memandangkan kita masih lagi belum benar. Jadi kita akan kekal menjaga penjarakan fizikal kita. Kita akan kekal memakai pelitup muka. Dan saya pun boleh persilakan cikgu untuk sanitize tangan jika ada berkeperluan. Jika cikgu nak sanitize, boleh saja bila-bila masa cikgu. Eh? Baik, Cikgu Nin, hari ini kita nak belajar mengenai larian berganti-ganti yang saya lari tadi. Nah, itu dikira larian berganti-ganti ke cikgu? Okey, yang awak lari tadi tu sebab awak pegang baton, jadi kita kira awak sebagai lari berganti-ganti. Walaupun awak lari berseorangan tadi, tapi kita kira sebagai lari berganti-ganti kerana dalam olahraga asas untuk acara balapan. Kita ada lari pecut dan juga lari berganti-ganti. Baik, okey. Dan hari ini itu yang cikgu nak sentuhkan untuk kita punya subjek pada petang ni, cikgu. Ya, betul. Okey, mungkin cikgu nak terangkan mengenai teknik larian ke macam mana, cikgu? Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang 5 perkara. Okey. Iaitu hasil pembelajaran kita. Yang pertama, bagaimana kita nak melakukan lari pecut. Okey. Ada 3 fasa permulaan. Bagaimana kedudukannya. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana untuk melakukan pertukaran baton. Nak tukar baton ni, Mira, ada 2 cara. Oh, ya ke? Satu, tanpa visual. Tanpa lagi visual? Satu, dengan visual. Macam mana dengan visual nanti? Akan kita belajar. Yang ketiga ialah bagaimana cara untuk kita memilih strategi. Untuk menetapkan turutan pelari. Kalau kita lari ganti-ganti ni, siapa pelari pertama? Siapa lari kedua? Dan seterusnya kita akan belajar juga pusat graviti. Pusat graviti, cikgu. Akan berbeza pusat graviti untuk kedudukan fasa permulaan. Masa kita kedudukan kegarisan, kedudukan sedia. Berbeza. Dan akhir sekali, apa yang kita nak capai adalah aspek keselamatan, bagaimana persediaan kita, pakaian, kita punya peralatan dan juga kawasan persekitaran. Adakah selamat atau tidak? Wah, okey. Selamat atau tidak. Tadi saya lari tu kira lepas ke agak-agak cara tu, cikgu? Teknik tu. Salah lah tu kan? Tidak lagi kita akan letak dalam skor. Ada borang skor di situ. Okey. Ada borang skor dia. Okey, baik. Cikgu, tadi pun cikgu dah sentuh semua apa objektif yang cikgu nak sentuh. Bagaimana teknik dia juga kan? Nak pas baton pun ada cara juga. Bukan ambil lari-lari tak macam tu. Ada cara, cikgu. Baik. Jadi nanti semua cikgu Ruzainin akan terangkan dengan lebih mendalam. Jadi sebelum kita berhenti berehat, ada satu video yang cikgu sediakan kepada saya dan juga murid-murid di rumah. Jadi ayo kita saksikan video tersebut terlebih dahulu dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. Melvin Kang, before he turned 20, he represented Singapore at the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, at SEA Games. Losing to Craig, already a gold medalist at the 400 meter hurdles.
tonight, looking to, for the second games in succession, do a 100 and 400 hurdles double. Minapra, 100 and 200 gold double in 2013 in Myanmar. And then in six, watch out for Khairul Hafiz Jhanta of Malaysia. Very quickly away for the man going in lane five, Eric Cray, the 28-year-old, but he's not going to be able to hold on here. It's on his outside. Jhanta, the 19-year-old, is going to claim glory. He's going to go for gold. He's got the gold. Cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Sedikit Mira nak sampaikan kepada anda di rumah sedikit peringatan mesra untuk kekal menjaga diri, kekal menjaga kesihatan anda. Kalau ada simptom sikit-sikit tu, terus pergi check, terus pergi dapatkan rawatan. Jangan rasa macam, alah ni tak apa, esok lusa sihat ni. Jangan, jangan, jangan. Di kala situasi yang getir seperti ini, semua kita kira kalau ada sakit, semua dah kira positif kecuali anda dibuktikan sebaliknya. Jadi kena pergi dapatkan rawatan. Baik, cikgu. Tadi kita dah bercerita sikit apa yang kita nak capai, objektif kelas Mahir kita pada petang ni. Dan saya dah nampak ni cikgu punya blok-blok berlepas, blok pemula ni kan. Jadi macam mana cikgu? First yang cikgu nak sentuh petang ni. Silakan cikgu. Okey, mula-mula kita akan belajar tentang lari pecut. Sekarang kita ada tiga permulaan ataupun tiga fasa permulaan untuk lari pecut. Jadi anggota badan yang terlibat, tiga-tiga fasa ni ada anggota badan yang terlibat. Kita akan pastikan anggota badan yang terlibat, kaki, tangan dan juga pusat graviti. Okay. Kat mana pusat graviti tu? Baiklah. Kedudukan yang pertama adalah kedudukan kegarisan. Untuk kedudukan kegarisan, kaki dominan akan berada di hadapan. Kaki dominan tu apa cikgu? Kaki dominan tu okey. Oh, Mira tahu tak kaki dominan Mira yang mana? Kanan kot, cikgu. Kanan kot. Okey, sekarang Mira ikut saya. Okay. Cuba berpeluk tubuh. Berpeluk tubuh. Okey, tangan yang berada di bawah, itulah petanda untuk kaki mana kaki dominan. Di bawah. Jadi betul lah. Kanan dominan kamu. Oh, macam tu. Itu cara dia. Itu antara cara. Dia ada pelbagai cara untuk kita tahu kaki dominan. Selepas kaki, kita pergi ke tangan. Tangan, bila kedudukan ke garisan, tangan akan berada di belakang garisan permulaan. Jadi, tangan tu kena dibuka seluas bahu. Tak boleh terlalu mencapah, tak boleh terlalu dekat. Nanti tidak akan selesa. Tapi yang kedudukan selesa untuk tangan adalah bukaan seluas bahu. Bahu, okey. Okay. Seterusnya, kepala. Bila kedudukan ke garisan, kepala akan selari dengan bahu ataupun dengan badan. Itu untuk fasa pertama. Fasa kedua. Untuk fasa kedua, kita ada kedudukan sedia. Bila sedia, kaki masih sama. Cuma kaki dominan di depan, kaki yang bukan dominan, kaki yang akan di belakang, lutut akan cecah permukaan trek larian. Jadi bila sedia, lutut akan naik, punggung akan dinaikkan sedikit. Jadi untuk ke garisan, pusat graviti kita rendah. Untuk keadaan sedia, pusat graviti kita telah berubah kedudukannya. Satu, semasa sedia, kegarisan kita akan lebih stabil. Okey. Untuk kedudukan sedia, pusat graviti kita dan juga berat badan kita akan dipindahkan ke bahu. Oh, macam tu cikgu? Ya. Okey. Jadi seterusnya, mula. Jadi kalau acara sebenar, kita akan pakai pelepas lah. Pelepas akan melepaskan tembakan. Tapi kalau macam Mira lari tadi, ataupun masa kita main kejar-kejar dengan rakan-rakan kita, kita tak ada pelepas. Jadi yang akan start cara kita nak mula larian adalah mula.
Go. Go dan lepaslah lari lah. Lari. Okey, tadi kan cikgu sentuh pasal pusat graviti tu. Apa yang dia masukkan dengan pusat graviti dalam larian tu, cikgu? Okey. Pusat graviti ni ada pada semua benda, semua tempat. Yang mana pusat graviti ni adalah titik keseimbangan sesuatu objek. Jadi kalau berubah bentuk, contoh kita berdiri, pusat graviti kita di bahagian lain, di kedudukan lain. Bila kedudukan kegarisan, pusat graviti akan berubah. Okey. Jadi sedia pun berubah. Itu maksudnya pusat graviti. Pentinglah maksudnya untuk kita faham pusat graviti tu. Okay. Setiap posture ni akan membantu kita untuk mendapatkan had laju maksimum bila mana kita melakukan lari pecut. Okey, baik, dah faham dah. Okay. Kita dah lepas, dah lepas. Next, cikgu. Seterusnya, saya tunjuk. Terus bagaimana kita ingin menggunakan blok permulaan. Okey, dalam lari pecut ataupun kita main kejar-kejar dengan rakan-rakan kita, main lomba lari, kita akan ada fasa permulaan. Jadi kalau ada blok permulaan, cara untuk menggunakannya saya akan tunjuk juga bagaimana tiga fasa tersebut. Pertama tadi kaki. So kaki dominan saya kiri. Okey, sebelum tu cara nak letak starting block, satu tapak daripada belakang garisan permulaan. Okey. And then tapak kedua akan jadi kita punya position untuk kaki dominan. Okey, jadi kedudukan ke garisan. Ke garisan, kena sentuh lutut. Lutut sentuh. Tangan dibuka seluas bahu. Okey. Kepala selari dengan badan. Selari dengan badan. Okey, mata memandang kepada garisan permulaan. Baik. Ini kedudukan ke garisan. Bila sedia, kita akan naikkan punggung untuk tinggikan pusat graviti dan pindahkan beban ke bahu. Jadi dia akan jadi sedia. Okey. Mula. Ha, macam tu. Okey. Itu untuk cikgu melepaskan beban di bahu macam cikgu kata tadi tu. Ya, betul. Dan mata kena pandang bawah. Kalau mata kita pandang depan, kita, kalau kita nak tengok, okey, itu laluan saya. Kita pandang depan. Tak jadi ke cikgu kalau mata pandang depan? Okey, poster tu akan jadi tersilap lah maksudnya. Tadi kepala kita tidak boleh terus directly didongakkan bila kita nak lari. Kita ada pergerakan body mekanik di mana you kena bangun, biomekanik you kena bangun pelan-pelan. Tak boleh terus drastik untuk berdiri dan berlari. Sebab itu mula-mula kegarisan kepala selari dengan badan. Bila dah sedia, kita akan dapat lihat kepala lebih rendah daripada bahu. Kedudukannya. Okey, itu cara dia. Tapi kan cikgu, macam mana pula kalau murid-murid dekat rumah yang nak praktiskan kedudukan ni, tapi kalau tak ada blok pemula ni, ada cara lain tak cikgu? Ada. Cara yang lain ialah, contoh tak ada blok permulaan. Masih sama. Masih sama. Kita ada tiga fasa tadi, kegarisan, sedia mula. Posisi dan juga anggota badan yang terlibat masih sama juga. Kaki, tangan, pusat graviti. Jadi, satu tapak ke belakang. Satu tapak ke belakang. Kaki di belakang ialah? Kaki belakang adalah kaki bukan dominan. Bukan kaki dominan. Depan dominan. Okey. Okey. Ini untuk keselesaan. Terus buat saja. Terus buat sajalah macam biasalah kan. Ya, betul. Okey, faham. Okey. Jadi selain itu juga kalau kita tak ada blok permulaan, kita juga boleh menggunakan kawan kita sebagai bantuan untuk kita memulakan lari pecut. Macam mana cikgu kalau nak guna bantuan kawan tu? Tu saya suka guna bantuan kawan. Itu kita akan tengok dalam penerangan yang lebih detail. Dalam video. Oh, ada video nanti? Ada. Itu ada video cikgu sediakan nanti. Tapi ini ialah untuk kedudukannya lah cikgu. Ya. Garisan, sedia, mula. Mula. Baiklah. Okay. Kita cuba tanpa blok permulaan. Boleh. Saya dia jadi pelepas lah. Saya jadi pelepas kan? Saya nak cuba juga ni. Tapi tak apa. Kita tengok cikgu buat dulu macam mana. Okey, silakan. Okey. Sedia. Jangan sedia dulu. Terus tak sedia mula kan? Okey, kegarisan. Okey, kegarisan. Anda dibenarkan untuk berada di belakang lagi daripada garisan permulaan. Sebab tu dengar je kegarisan, tak apa. Ambil masa, ambil ruang sebab takkan cakap sedia selagi mana posisi kegarisan tidak ready. Semua orang tak ready. Okey, dah kegarisan. Okey, undur ke belakang. Lutut, tangan, kepala. Okey. Pusat graviti rendah masa ni. Okey. Kemudian sedia di atas dan mula. Dan boleh lari ke depan terus. Itu kena tahulah setiap kedudukan tu kan cikgu kan? Ya, kalau betul. Ada tersilap sikit boleh berlaku kecederaan juga kan cikgu? Untuk ya, itu yang kita tak nak sebab setiap perkara yang melibatkan pergerakan fizikal boleh menyebabkan kecederaan. Jadi kalau kita salah mula, tangan boleh cedera, kaki boleh cedera dan juga boleh mengganggu orang di lorong lain. Kita kalau lari ni, kalau ada balapan di atas track,
akan ada 8 lorong. Anda hanya dibenarkan lari dalam lorong anda sahaja. Tak boleh pergi masuk sebelah, cuit orang sebelah, tak boleh. Kacau, tak boleh. Tak boleh. Okey. Faham. Kemudian yang seterusnya kita dah faham dah untuk setiap kedudukan tu, 3 kedudukan daripada kegarisan, sedia dan juga mula. Yang ini pula bagaimana, cikgu? Ke yang ini sebentar nanti? Yang ini sebentar nanti untuk lari berganti-ganti. Ini enggak lari berganti-ganti? Ya. Yeah. Okey, tak apa, kita fokuskan yang ini dulu. Okey, tadi macam cikgu kata ada satu video yang cikgu sediakan untuk saya dan juga mereka di rumah. Jadi kita saksikan video tersebut terlebih dahulu. Ayah kita saksikan. Baiklah, ini adalah cara, 3 cara bagaimana kita nak memulakan larian. Yang pertama dengan blok permulaan, boleh kita lihat, okey, tadi kaki, tangan, pusat graviti dan lihat juga kepalanya selari dengan badan. Ini ke garisan. Sedia, punggung dinaikkan untuk meninggikan pusat graviti. Mula. Lari. Ini dengan blok. Seterusnya, fasa yang sama ke garisan sedia mula tanpa menggunakan blok permulaan. Okey, nampak? Model sedang, ambil jarak yang sesuai, posisi kaki, tangan dan pusat graviti dibetulkan untuk ke garisan. Sedia, berubah sedikit, lutut pun dah naik untuk kaki belakang, mula. Okay. Dan ini adalah cara berpasangan. Bagaimana kita tak ada blok tapi kita tetap inginkan kelajuan maksimum bila melakukan tujahan kaki. Explosive power untuk kaki melakukan lari pecut. Rakan akan membantu. Sedia, sama saja. Mula. Oh, macam tu. Kawan jadi guna kaki kawan maksudnya. Ya, ini dapat meningkatkan lagi keseronokan bila kita melakukan aktiviti kerjasama. Okey, faham-faham. Sebabnya tujuan kaki tu pun sebenarnya mainkan peranan penting juga, cikgu, untuk pastikan kita ada orang panggil tujuan itulah acceleration. Acceleration je. Okey. Okey, cikgu. Itu tadi cikgu dah terangkan kalau tak ada blok permulaan bagaimana menggunakan kawan. Ada tak cara lain juga, cikgu, ataupun teknik lain yang kita boleh aplikasikan untuk pastikan kita punya larian pecut tu maksimum laju? Okey. Untuk memastikan kita lari laju, sebab itu fasa permulaan sangat penting. Jadi kedudukan permulaan ni jadi memerlukan kita untuk betul-betul membantu kaki, tangan dan juga anggota badan lain betul-betul digunakan semaksimum mungkin. Jadi memang kena, fasa permulaan sangat penting. Okey, katalah tak ada blok, tak ada kawan, jadi terpaksalah tanpa blok permulaan. Sebab dalam pendidikan jasmani ni, kita nak seronok. Betul. Takkan tak ada bahan, tak ada peralatan, kita tak boleh buat. Kita boleh buat, gunakan kreativiti, gunakan variasi, gunakan kepelbagaian untuk belajar sambil seronok. Betul tu cikgu kan. Sukan pun selain daripada riadah pun, sukan pun salah satu ilmu juga. Ada banyak juga teknik-teknik di dalamnya kan cikgu. Okey, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika sebab lepas ni kita nak masuk yang ini pula. Kita dah faham dah tadi bagaimana kan. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. TV KPM, kita pakai pelitup muka cikgu sebab kita dalam kelas ni kita buat demo kan. Tapi kalau anda di rumah yang nak beriadah di taman ke apa semua, kena tanggallah pelitup muka. Jangan sambil bersenam pakai pelitup muka sebab boleh menyebabkan kesukaran bernafas dan mungkin anda boleh pitam. Tapi ingat, kalau anda nak beriadah, nak bersukan dan sebagainya, kena pastikan jaga jarak fizikal dan jangan berada di tempat yang sesak. Okey cikgu, seterusnya kita dah nak masuk larian berganti-ganti ni. Ada kawan-kawan ni cikgu. Okey, apa yang cikgu nak terangkan untuk larian berganti-ganti ni? Mungkin tekniknya bagaimana? Okey, untuk lari berganti-ganti. Kita secara spesifiknya untuk acara balapan di peringkat menengah, kita akan ada acara 4x100 meter ataupun dan juga 4x400 meter. Apa yang dimaksudkan dengan 4x100 meter? 4 orang pelari akan setiap seorang lari 100 meter. Okey. Okey, itu untuk 4x100 meter. Kalau 4x400 maksudnya setiap
4 orang dalam satu pasukan ni, setiap orang akan lari 400 meter. Mm-hmm. 400 meter tu jaraknya berapa? Satu pusingan balapan. Oh. Jadi gambar sebenarnya ni, inilah gambar balapan. Okey. Okay, jadi seterusnya, bagaimana kita nak memulakan lari ganti-ganti mesti ada peralatan wajib. Peralatan yang paling wajib ialah baton. Baton kena ada. Ini namanya baton. Dan baton ni kenapa dia wajib? Sebab bila ini adalah bukti kita melakukan pertukaran untuk kawan kita pula lari. Pelari seterusnya akan berlaku pertukaran baton. Okay. Jadi untuk pertukaran baton kita ada dua jenis. Satu, pertukaran baton gaya visual. Gaya visual maksudnya pelari akan, pelari yang membawa baton, pembawa baton akan beri baton kepada penerima baton tanpa melihat, tanpa visual kan tadi. Okey, gaya tanpa visual maksudnya dia akan terima tanpa melihat orang yang membawa baton tu. Gaya kedua ialah gaya dengan visual. Maksudnya dengan gaya visual, penerima baton akan terima baton dengan cara melihat. Pusing belakanglah cikgu. Ya, pusing belakang. Belakang. Nanti kita akan demo lah macam mana untuk buat. Okey. Okay. Itu dua gaya pertukaran baton. Seterusnya, yang kita boleh lihat di sini ada kawan-kawan ni. Okey, ini adalah contoh kedudukan dalam acara 4x100 meter. Okey, ini mereka berada di kedudukan permulaan masing-masing lah. Setiap orang mempunyai permulaan yang berbeza untuk acara 4x100 meter. Okey. Okey. Kenapa kita letak di macam ni? Dalam untuk meletak kedudukan pelari-pelari kena ada strategi. Betul. Tak boleh main awaklah jadi pelari pertama, saya terakhir. Tak boleh. Okey. Macam mana kita nak tahu kedudukan tu? Cara yang paling mudah ialah setiap pelari ni kita tengok. Mana yang boleh berlari lurus dengan elok, kita letak dia sebagai pelari kedua dan juga pelari keempat, sebab akan berlari lurus. Pelari yang boleh berlari di selekuh dengan baik. Okey, berlari di selekuh dengan baik akan jadi pelari pertama dan juga pelari ketiga. Ketiga, pandai. Okey. Untuk larian ini juga kita kena ingat ada lagi satu tips. Jadi untuk acara 4x100 selalunya yang paling pantas yang mana? Yang paling pantas yang mana eh? Kalau saya, saya rasa yang pertama kot, sebab yang pertama kena laju. Hampir tepat. Tapi tak tepat. Hampir tepat. Okey. Okey, untuk pelari pertama selalunya adalah yang kedua terpantas. Oh. Okey, pelari yang paling pantas ialah pelari keempat. Dialah harapan yang paling ada untuk menamatkan larian dengan jayanya. Okey. Yeah. Jadi itu adalah kalau kedudukan pemberian baton, kedudukan pelari untuk 4x100. Gaya pemberian baton yang sesuai, visual atau tanpa visual? Kalau saya, saya rasa tanpa visual kot cikgu. Sebab kalau kita pandang belakang, nak pusing depan lagi ambil masa pula. Macam mana cikgu? Bagus. Jadi memang betul, sebab bila tanpa visual ni jarak yang lari, jarak larian 4x100 sangat pendek. Jadi memerlukan had laju yang tinggi. Cara pemberian tanpa visual memerlukan pelari untuk menerima baton berdasarkan isyarat kawan sahaja. Oh, kawan dia panggil ke macam mana cikgu? Isyarat. Selalu isyarat yang kita pakai adalah up. Okey. Tapi problem juga. Kita ada 8 lorong. Kalau semua up, susah juga. Jadi itu mengikut kreativiti pasukan terbabitlah. Boleh panggil nama, boleh panggil kod, mungkin boleh panggil nombor, ikut suka. Yang penting sesuai dengan acara tersebut. Tanpa visual. Okey, seterusnya turutan pelari untuk 4x400. Okey. Okey, turutan dia cikgu. Okey. Bezanya acara 4x400 ni, pelari semua akan memulakan larian di sini sahaja. Betul. Okey. Jadi pelari pertama akan lari lengkap dalam lorong dia sendiri. Jadi kalau dia lorong nombor 8, dia akan lari dalam lorong nombor 8. Nombor 8 sajalah, jangan masuk lorong orang pula kan. Tetapi bila dia dah melakukan pertukaran baton di dalam zon pertukaran di sini, kita tukar baton tak akan ada nama satu zon ni. Namanya zon pertukaran. Dekat dalam tu sahaja baton boleh ditukar kepada pelari seterusnya. Selepas pelari pertama sampai, nak pass baton kepada pelari kedua. Di sini kawasannya. Pelari kedua akan lari 100 meter sahaja di dalam lorong yang ditetapkan. Mungkin kalau zon tukar baton tu macam mana pula cikgu? Dekat 4 kali untuk masih lagi garisan yang sama? Ya, untuk keempat-empat pelari di sini. Okey.
untuk acara 4 kali 400. Mm-hmm. Okey, pelari kedua tadi dia akan lari 100 meter sahaja di dalam lorong sendiri. Selepas itu dia dibenarkan untuk memotong dan masuk ke dalam lorong yang paling dalam. Okey, dia dah habiskan sampai kepada pelari ketiga. Pelari ketiga akan terus lari di dalam lorong yang paling dalam. Okey. Dan pelari keempat pun sama. Oh, macam tu. Ya, itu berizinnya. Okay. Tetapi pertukaran baton tak kisahlah. 4 kali 100, 4 kali 400 ataupun mungkin nanti di sekolah kita tiada jarak yang cukup. Tetap kena melakukan pertukaran baton di dalam zon pertukaran. Okey. Dan macam Cikgu cakaplah, nak tukar baton tu pun ada caranya juga. Ya. Yeah. Okey, cara yang paling bagus tanpa menoleh ke belakang. Ke menoleh. Cara paling bagus atas individu, atas pasukan tersebut. Bagaimana nak pilih cara mana? Itu ikut kreativiti, kepandaian, susunan pasukan tersebut. Okey. Tak kisah. Oh, okey. Dan kalau untuk yang permulaan ni, mereka atlet ni mesti akan duduk dalam kedudukan yang cikgu dah terangkan tadi. Permulaan. Permulaan, sedia dan juga mula. Permulaan untuk acara lari berganti-ganti hanya pelari pertama yang akan ada dalam kedudukan ini. Oh, okey. Pelari lain akan berdiri sebanyak sambut. Okey, berdiri, berdiri sajalah macam biasa. Oh, okey, baik. Okay, macam jadi tu. Kita boleh teruskan dengan demonstrasi. Boleh, cikgu. Boleh. Demo dia. Cikgu nak tunjuk demo macam mana ni nak pas baton ni. Okey. Jadi cara untuk bagi baton mesti dilakukan dalam zon pertukaran. Garisan biru ni adalah contoh zon pertukaran. Jadi bila pelari yang membawa baton lari, okey lari, ini adalah demo untuk tanpa visual. Okey, bila tanpa visual, pembawa baton lari, penerima baton akan tunggu pembawa baton sampai di kawasan tandaan dia. Contoh dia tanda di sini. Jadi kalau pembawa baton lepas dia garisan tu, penerima baton dah boleh mula berlari. Okey. Dia mula berlari, dia dengar isyarat up, dia terus bagi tangan. Hulurkan tangan tanpa menoleh ke belakang. Dan dia masih berlari. Dan dapatlah baton tu. Maksudnya janganlah tunggu orang tu dah pas baru nak lari, masih berlari lari-lari sikitlah. Dibenarkan untuk lari dan teruskan larian. Okey. Okey, ini untuk tanpa visual. Seterusnya, kalau dengan visual, bagaimana pula? Okay, dengan visual ni dia special sikit di mana tak boleh lari, tak perlu larilah. Lari dulu. Jadi akan menoleh untuk tunggu pembawa baton sampai kepada dirinya. Sampai sahaja dia boleh lari sebab kita boleh, maksudnya boleh lari masuk dalam zon pertukaran. Boleh juga tukar baton di dalam zon pertukaran, tapi kena toleh. Dah dapat? Dah dapat? Teruskan larian. Syaratnya memang kena dalam zon pertukaran. Okey, baik. Itu cara dia. Tapi kan cikgu, kalau saya tengok yang pas-pas baton ni, apa yang saya risau satu je, macam manalah kalau terlepas baton tu. Pernah terjadi tak cikgu accident macam tu? Pernah. Macam mana cikgu nak bagi kurangkan kemungkinan berlaku accident macam tu? Ya, bijak sekali soalan tu. Cara yang paling penting adalah bagaimana kita untuk memegang baton. Okey, bila kita nak pegang baton ni, pastikan baton tu digenggam kemas. Okey, kita ikut logik lah. Kalau kita nak bagi baton kepada kawan kita, sebenarnya tak ada cara spesifik. Kamu nak pegang di sini, di tengah, pakai satu jari, dua jari, tiga jari, boleh, tak ada masalah. Tapi kita fikir, bila kita nak melakukan pertukaran baton, sesuai pegang di mana? Di tak terlalu hujung sangat, tengah-tengah sikit kot. Tengah sikit. Macam tu. Okay. Bila terima, katalah terima, boleh berlaku pelanggaran juga, seeloknya pegang di hujung sikit. Di hujung sikit. Jadi boleh bagi dengan senang. Okey. Kawan pun boleh terima di sini. Mungkin di sini, di sini. Nampak tu banyak betul salah saya ni. Kalau salah ni memang tak lepas. Bukan. Ini kita nak belajar. Jadi, di hujung sikit Okey. Seterusnya untuk baton juga, tips lain juga bila nak berlaku pertukaran baton ni Merah, kita kena pastikan baton ni betul-betul dalam keadaan yang sesuai untuk kita pakai. Untuk kita selamat. Kenapa selamat? Sebab okey. Katalah kita main lari berganti-ganti dengan rakan-rakan kita, bukan di sekolah. Bukan di tempat yang memang ada baton. Jadi kita boleh guna baton yang kita buat sendiri. Buat sendiri, guna bahan yang tidak membahayakanlah. Jangan guna kaca. Benda-benda yang tajam, yang boleh mencenderakan. Jadi tak boleh. Okey, maksudnya dia macam Syuk kata, bahan-bahan yang sesuai tu macam tak boleh ringan sangat pun tak boleh, senang tercampak. Betul. Berat sangat pun tak boleh kan?
terkehil pula tangan kawan nanti. Betul. Ya. Jadi kena yang bersesuaian. Kalau mereka nak cuba praktiskan cikgu di luar sekolah mungkin nak cuba praktis sendiri. Kalau mereka tiada baton ni kan, apa yang cikgu boleh suggestkan bahan ataupun peralatan yang sesuai untuk kita buat sendiri? DIY sendirilah. Ya, untuk buat sendiri baton ni, ini adalah contoh baton yang boleh kita buat. Yang ni pun boleh digunakan. Ya, yang penting masa dia tak patah lah. Okey. Boleh juga menggunakan pipe. Kertas, tapi kertas ni seeloknya dibalutlah sebab bila kita berlari kita akan berpeluh. Boleh menyebabkan basah, renyuk dan sebagainya. Jadi buat lapisan yang banyak. Mana-mana ikut kreativiti yang sesuai. Kampot ke, yang keras sedikit. Okey, baik-baik, faham. Okey, sekarang cikgu saya cuba nak demo boleh cikgu? Tadi cikgu dah terangkan semua macam mana. Mila nak try starting block? Boleh cikgu. Saya try starting block, saya try ambil baton semua, saya cuba cikgu eh. Boleh, silakan Mira. Mari, saya cuba. Macam mana cikgu? Kita tadi kita ada berapa kedudukan? Kita ada 3 kedudukan cikgu. Okey, mula-mula Mira ambil mana-mana. Saya ambil ni boleh cikgu? Ambil yang itulah. Sebab sebenarnya kaki dominan kanan kan tadi? Okey, betul eh? Jadi kaki dominan di hadapan. Okay. Betul eh? Letak sini. Satu tapak. Ini wakil mahir ni, kelas mahir cikgu. Saya nak bagi belakang ni. Depan dah? Okey. Ni belakang? Ya. Yeah. Okey. Lepas tu ke bawah kan cikgu kan? Ya. Ini macam lutut terus mencecah. Ini dah salah dah ni. Macam ni. Mula cikgu ajar ke depan. Okey. Lepas tu depan langkah ke belakang. Ya. Yeah. Okey. Baik. Tangan seluas bahu. Kaki ni ke atas kan cikgu? Betul. Okey. Tangan seluas bahu. Mata pandang bawah. Kepala kena tunduk lagi. Tunduk lagi. Tangan pastikan ada ruang. Ada ruang. Okey. Ruang ni. Okey. Okey. Ke satu garisan. Betul dah? Betul, betul dah tu. Satu ke garisan. Okey, 1 2 3 pula. Okey cikgu, ke garisan cikgu. Okay, ke garisan. Sedia. Okey. Sedia angkat sikit. Okey. Go. Go. Okey cikgu, lepas tak? Jauh-jauh begini. Boleh, boleh. Saya bagi A semua. Cikgu bagi apa cikgu? Saya bagi semua markah penuh. Markah penuh. Dapatlah grade yang okeylah markah penuh ha. Okey, itu untuk kita cuba 3 kedudukan bagaimana kan. Yang untuk passing baton tu pula cikgu kalau saya boleh cuba. Passing nak cuba? Baton. Saya nak cuba cikgu. Saya pass macam ni eh. Kedudukan tangan saya. Betul eh? Okey. Saya macam ni. Okey, kemudian saya ke depan sikit. Kalau ada kawan di belakang. Kamu sebagai penerima? Saya sebagai penerima. Okey, penerima baton. Ini tanpa visual. Bila tanpa visual, teruskan berlari. Buat gaya lari. Buat gaya seperti berlari. Kejap cikgu, saya ambil baton dulu. Silakan. Okey. Baik. Saya... Nak terima tangan kanan atau tangan kiri? Kalau untuk tangan tu pula, yang mana okey cikgu? Yang seeloknya. Okay. Yang mudahnya. Kalau yang memberi, beri tangan kanan. Mira kena terima tangan kiri. Supaya bila berlaku pertukaran baton tu dalam zon pertukaran, tak ada berlaku pelanggaran. Okey, jadi Mira nak terima tangan mana? Okey, ini kena communicate dengan tim lah kan. Betul. Jadi tim saya tangan kiri agaknya, dekidal. Saya tangan kanan. Okey. Jadi saya kena macam nilah. Okey. Bila macam ni, ni tanpa visual. Tanpa visual dia akan pass kepada saya. Tanpa visual pusing. Macam ni? Pusing. Pusing macam ni? Pusing. Kedudukannya pun. Okay. Kena macam ni. Ya. Yeah. Okey. Okey, jadi lari. Lari. Ni jangan angkat lagi. Jangan. Sebab kita dengar isyarat daripada kawan kita. Okey. Okay, lari. Up. Okey, up macam ni? Ya. Yeah. Baru lagi. Dapat. Dan saya pun berlari ke depan. Ya. Yeah. Okey. Ini untuk tanpa visual. Jadi kalau dengan visual, okey, boleh je daripada sini. Okey, kalau dengan visual macam ni. Okey, terus toleh kepada yang membawa baton. Pusing macam ni lah cikgu eh? Okey. Macam ni awak dah boleh ambil lajak, boleh. Jadi, kawan menghampiri awak, awak dah boleh lari sikit masuk ke zon pertukaran. Dan terima. Ni awak tengok rakan yang membawa baton. Dan macam ni lah, tangan betul cikgu eh? Ya, betul. Okey, ini kalau tangan kanan. Kalau tangan kiri, beginilah. Ya. Okey, baik faham. Dan ambil, terus lari ke depan. Betul. Okay, tepat baik. Sekali. Itu kita dah faham dah untuk secara visual dan juga secara tidak visual cikgu. Seterusnya, mungkin ada lagi yang cikgu nak terangkan bagaimana untuk larian pecut ni? Seterusnya, untuk lebih pemahaman yang terperinci, mari kita saksikan video yang dah telah disediakan. Okey, cikgu ada sediakan satu video untuk saya dan juga anda di rumah. Jadi, ayo kita saksikan video tersebut.
Okey, pertukaran baton gaya visual. Dapat kita lihat penerima baton menoleh kepada pembawa baton. Dia lari sikit, berlaku pertukaran baton dalam zon pertukaran. Ini adalah gaya visual. Seterusnya, gaya tanpa visual. Pelari penerima baton tidak menoleh kepada pembawa baton. Sudah mulakan larian. Pertukaran baton berlaku dalam zon pertukaran dan penerima baton menerima baton apabila isyarat daripada pembawa baton. Okey. Jadi itu adalah dua gaya bagaimana pertukaran baton berlaku. Okey. Dan untuk atlet ni yang membawa yang pas baton yang menerima baton ni kan ada ke istilah mereka dalam sukan cikgu? Ke memang istilah dia ialah pemberi dan juga pembawa baton, penerima baton itu istilahnya. Kan istilah khas ke? Istilahnya memang itu dan memang kita akan cakap berdasarkan pasukan masing-masing kreativiti cara untuk supaya tak sama dengan pelari-pelari daripada kumpulan lain, pasukan lain. Itu akan membezakan. Okey, baik. Itulah kita dah faham macam mana larian berganti-ganti ni. Cara kalau kita nak praktis di luar, kalau kita tak ada dalam stadium ni cikgu kan, nak ukur jaraknya pun, ukur jaraknya pun macam mana cikgu? Sebab kalau kita lihat di sini, berbeza-beza setiap garisan-garisan tu kan cikgu? Sebab adalah macam maksudnya di luar ni walaupun garisannya besar tapi sebenarnya jaraknya berbeza. Ya, starting pointnya berbeza. Permulaan macam contoh pelari pertama untuk acara 4 kali 100 meter. Untuk orang lorong pertama betul-betul di garisan ini. Okay. Pelari kedua depan sikit, pelari ketiga depan sikit. Bila dah lari memang akan dapat 100 meter untuk pertukaran baton. Pelari kedua pun starting point dia ataupun zon pertukaran ada garisan ni juga. Sama juga dengan pelari ketiga akan dan bagi di sini. Permulaan yang berbeza. Tapi finishing line dia sama. Sebab kita akan tahu radius ataupun diameternya paling dalam memang 400. Semakin keluar garisan ni bertambah jarak. Betul. Sebab itu jangan bataskan diri anda untuk buat lari berganti-ganti. Kita mungkin tak ada kawasan yang cukup, kawasan yang muat. Jangan risau, jangan bimbang. Yang penting lari berganti-ganti, gaya pertukaran baton tu yang penting. Betul. Bukannya jarak. Jarak tak kisah. Ikut apa yang kita ada. Yang penting kita tahu cara bagi, cara pemberian dan penerimaan baton. Ada dua, gaya visual dan juga tanpa visual. Boleh tengok, tak boleh tengok. Tak perlu. Tak perlu tengok. Dengan isyarat sahaja. Okey. Itu dia. Okey, dah faham dah. Dan yang paling penting sekali cikgu kata, atlet yang paling laju bukanlah yang di permulaan tapi di penghujung. Dialah yang menentukan mata gol ke silver untuk negara dia. Okey cikgu. Kalau macam tu kita berhenti berat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Mahi Didik TV KPM. TV KPM, kita dah berada di segmen yang terakhir. Anda boleh tengok siaran ulangan jika anda baru saja menonton sekarang sebab kita pun dah nak habis, ataupun anda boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Dah tengok, jangan lupa untuk komen juga cikgu, like dan juga subscribe. Okey, cikgu, di segmen yang terakhir ni cikgu, mungkin ada sedikit rumusan yang cikgu boleh simpulkan dengan apa yang kita belajar selama satu jam hari ini. Dari awal tadi, segala teknik persiapan, mungkin cikgu boleh simpulkan. Okey, jadi apa yang kita dah belajar hari ini, tiga fasa permulaan untuk lari pecut. Seterusnya, kita ada tiga fasa tadi, ke garisan, sedia, mula. Okey, seterusnya kita ada lari berganti-ganti, gaya pertukaran baton. Ada dua, gaya tanpa visual dan juga gaya visual. Jadi, untuk melakukan aktiviti ini semua, kita kena ingat
aspek yang paling penting adalah keselamatan. Kalau perasan video yang saya tunjuk tadi berlaku di atas jalan raya. Okey, sebenarnya itu adalah pemilihan antara kalau itu yang kita ada, tetapi akan lebih baik sekiranya anda memilih kawasan yang selamat. Contoh untuk melakukan larian, lagi-lagi menggunakan blok permulaan adalah di atas trek. Trek larianlah, balapan ataupun di atas padang. Di atas jalan raya bahaya. Sekiranya tiada langkah keselamatan. Mungkin jalan raya yang anda pilih itu adalah laluan kenderaan. Jadi tak boleh. Mungkin ada paku yang tajam ke, ya, kan? Betul. Tak tahu. Okay. Itu daripada segi pemilihan trek ataupun tempat untuk kita nak lari. Seterusnya adalah daripada segi pemilihan pakaian kita. Pakaian dan juga peralatan lah. Jadi bila pakaian, pastikan pakaian tu tidak akan mengganggu kita untuk melakukan larian. Kita nak berlari ni Mira, kena pastikan kita selesa. Seperti mana kedudukan yang kita belajar tadi, kegarisan sedia mula bergantung kepada pelari itu sendiri. Anda kena selesa. Jadi bila anda dah selesa, baru anda akan dapat melakukan aktiviti kecergasan yang telah anda rancang. Jadi pakaian yang seelok-eloknya adalah pakaian sukan untuk melakukan aktiviti kecergasan. Terutamanya seperti aktiviti lari pecut dan juga lari berganti-ganti. Okey. Dan juga cikgu, saya nak tanya, kalau kita nak pastikan larian kita tu bagus, kita mesti kena buat preparation, persediaan kan. Cikgu ada tak teknik ataupun tips sedikitlah kepada murid-murid kan? Macam mana persediaan yang bagus ni, macam mana? Setiap hari tu nak kena pagi berlari 20 minit, petang berlari 20 minit ke macam mana? Ke ada atau apa tu teknik lain cikgu? Okey. Jadi untuk teknik menjadikan kita lari dengan lebih bagus, ialah kita kena melakukan banyak latihan. Kita lari, macam contoh saya dan juga murid-murid yang lain, para penonton mungkin lari bukan untuk menjadi atlet negara, bukan untuk jadi sebagai atlet profesional. Mungkin lari untuk kesihatan diri. Betul. Jadi pastikan sebelum melakukan aktiviti kecergasan, contoh seperti lari pecut dan juga lari berganti-ganti, pastikan lakukan pemanas badan. Pemanas badan maksudnya regangan, lari setempat dulu, beberapa minit, ikut kemampuan individu tersebut. Jangan ikut orang. Mungkin kawan anda yang anda ikut tu dia dah biasa warm up dia, dia ambil masa 10 minit. Lari tanpa berhenti. Lari lari anak, lari jogging. Tapi kalau anda tak mampu, baru hari ini nak mula melakukan aktiviti, jangan terus panas badan, memaksa diri anda. Ikut kemampuan diri. Itu penting. Jangan paksa diri anda. Sebab itu melibatkan keselamatan. Kita nak melakukan aktiviti, seronok, kita nak juga selamat. Sebab lain individu tu lain dia punya kemampuan badan masing-masing kan cikgu kan. Tadi cikgu pun ada sentuh juga mengenai aspek keselamatan kan cikgu. Ada kalau murid-murid ni yang nak buat preparation ni kan dekat luar, tak nak pakai kasut lah sebab orang kata lari kaki ayam ni lagi feel sikit. Bila kaki kita menyentuh bumi ni kan lagi laju sikit ke, sebenarnya kena pakai kasut juga cikgu? Okey, itu memang penting. Bila kita berjalan pun kita kena pakai sesuatu untuk menyelamatkan ataupun untuk support kita punya tapak kaki supaya tak cedera, tak luka, tak melecet. Jadi bila kita berlari, kita akan menyebabkan pressure yang lebih kepada kaki untuk kita paksa diri kita lari laju kan. Takkanlah kita main lari-lari kita nak kalah. Kita nak menang. Jadi itu adalah punca kepada kecederaan. Tolong pastikan anda memakai kasut ataupun apa-apa yang sesuai lah. Contoh di sini, okey ini Mira. Sesuai sangat kalau kita pakai kasut ni. Nama ni kasut spike. Spike ni paling sesuai atlet-atlet suka guna di atas balapan. Sebab akan membantu larian. Dan bawah pun tajam juga cikgu kan? Ya, bawah dia ada paku. Ikutlah rekaan kasut tu macam mana. Betul. Tapi ini untuk yang memang akan berlari di atas kawasan yang sesuai. Ini tidak boleh dipakai di atas jalan raya. Akan merosakkan kasut dan juga mencederakan pemakai kalau anda berlari di atas jalan raya. Maksudnya jadi, kawasan yang berbatu-batu cikgu. Ya, pastikan kawasan yang anda pilih itu sesuai dengan pemakaian anda. Jadi kalau anda lari mungkin bermain bersama rakan-rakan, memilih kawasan yang selamat daripada kenderaan, jadi memilih untuk berlari di atas jalan raya, silakan. Pastikan pakai kasut. Pakai kasut. Walaupun atas padang. Betul. Pakai kasut juga kan. Okey, kalau bagaimana pula berlari atas padang cuaca hujan? Sebab macam mungkin hujan tu ada juga yang hujan pun tetap meneruskan sesi latihan. Ada juga yang seketika waktu hujan meneruskan sesi apa ni pertandingan larian kan. Jadi macam mana tu sebenarnya cikgu kalau hujan-hujan tu boleh ke sebenarnya, tak elok ke macam mana? Okey, terima kasih. Soalan tu pun memang penting. Sebab hujan ni kita tak boleh jangka. Kita tak pernah jangka apa yang akan jadi kalau hujan ada kilat tak? Hujan tu lebat boleh mengganggu penglihatan tak? Sebab kita lari, kita memerlukan penglihatan kita yang jelas. Jadi kalau hujan,
memang mengganggu mata kamu untuk melihat bagaimana kamu nak lari kawasan larian. Mungkin kamu lari akan langgar orang lain, langgar objek lain. Itu kalau hujan lebat, kilat tidak dibenarkan. Jangan sesekali bersukan di tempat yang terbuka dalam keadaan hujan. Sebab memang mengundang, itu adalah undangan kepada keselamatan yang lemah. Jangan sesekali lari ataupun melakukan aktiviti fizikal di kawasan terbuka sewaktu hujan. Jadi kalau awak nak melakukan juga ke aktiviti kecergasan waktu hujan, boleh, tak ada masalah. Indoor. Jangan buat outdoor. Indoor selamat. Okey, baik. Macam cakap katalah kan, bahaya pula kan. Daripada niat asalnya untuk sehat, nak buat persediaan untuk apa pertandingan ke apa, jadi lain pula nanti. Dan pemilihan kasut pun mainkan peranan penting. Jangan tak pakai kasut. Saya jujur waktu saya sekolah dulu, kadang-kadang kalau preparation tak pakai kasut juga cikgu. Feel atas padang tak pakai kasut kan. Tapi lepas tu kaki sakit. Betul, kaki sakit. Rugi kan? Lepas tu kita nak masuk pertandingan ke ataupun mungkin nak berjalan-jalan ke mana-mana, kaki tak selesa. Itu sebenarnya. Bukan kita fikir keselamatan semasa kita melakukan aktiviti saja. Kena fikir selepas tu apa jadi. Betul. Sebab itu kita kena prepare badan kita, warm up kena betul. Bila dah melakukan aktiviti, pakaian yang sesuai. Selepas aktiviti, cooling down betul-betul. Baru dapat mengelakkan kecederaan. Pasal cooling down tu kan cikgu, kena buat juga ke? Lepas kita dah berlari ni, okeylah. Duduk kejap, kita ambil angin, duduk. Itu kira cooling down ke? Ada cara juga untuk cooling down? Warm up dah tahu lah ni, cooling down. Cooling down, bila awak dah buat aktiviti, badan awak dah penat, dah panas, dah ready. Tiba-tiba awak berhenti. Jadi badan awak tak ready. Badan awak boleh, itu boleh menyebabkan kecederaan. Okey, kalau awak kata awak tak nak buat cooling down tapi awak duduk diam, bertenang, tarik nafas, lepas. Itu cooling down kalau awak melakukan aktiviti yang tak berat. Kalau aktiviti fizikal yang high intensity, tolong cooling down dengan betul. Sebab badan awak kena slow-slow untuk cooling down. Tak boleh terus berhenti. Terkejut ya. Okey, baik. Itu dia. So sekarang kita pun dah kena cooling down juga ni cikgu. Kita pun dah lakukan aktiviti kita. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu Ruzainin atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang menonton sehingga ke penghujungnya. Saya yakin pasti anda dapat banyak info daripada cikgu Nin. Jadi insya-Allah lepas ini kita bertemu lagi di kelas Mahir. Jangan ke mana-mana sebab lepas ni pun kita nak belajar tentang subjek pendidikan jasmani juga. Jadi kita kembali selepas ini. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.